استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم انفعنا بما علمتنا يا الله يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berbahagia Tuan Nazir Masjid yang dimuliakan Sahibul Fadilah, Tuan-Tuan Imam dan juga para Bilal yang dikagumi lagi disanjungi para alim ulama, Tok-tok guru muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia-Nya ke atas kita. Pada pagi yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama meluangkan masa untuk berkongsi ilmu insya-Allah bersama dengan saya di dalam surat kuliah subuh, yang mana kita akan berkongsi kitab pada pagi ini adalah kitab Al-Kabair, iaitu yang bermaksud dosa-dosa besar, dikarang oleh Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi ataupun senang dikenali dengan Imam Al-Zahabi. Dan alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini juga dapat kita bersama-sama menunaikan salat fardu subuh secara berjemaah. Moga-moga ianya berkekalan istiqamah insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sambungan daripada perkongsian kita yang terdahulu, iaitu masih lagi di dalam bab yang pertama, dosa-dosa besar yang dikaramkan oleh Imam Al-Zahabi, dan memilih dosa yang pertama itu menyekutukan Allah, yakni syirik. Yang mana kita telah bahaskan perkara yang syirik yang utama yang jelas kepada kita semua, dan kita terhenti di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ianya adalah sanad yang lemah, riwayat Ibnu Abid Dunya. Diriwayatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika nanti pada yaumul mahsyar, hari kiamat kelak,
satu golongan yang mana Allah akan memimpin, malaikat memimpin mereka menuju ke syurga. Lalu sampai di depan pintu syurga, melihat segala keindahan syurga, tengok segala kenikmatan syurga. Namun mereka ini ditarik balik ataupun malaikat memimpin mereka keluar ataupun tidak terus masuk ke dalam syurga. Patah balik dan mereka bertanya kepada Allah, wahai Allah, kenapa kami diperlakukan begini? Setelah tengok keindahan syurga, setelah tengok bau makanan yang lazat di dalam syurga, semuanya yang indah-indah, tidak ada keindahan yang lebih baik daripada di atas muka dunia ni. Tidak ada bandingan. Tuan-tuan, kemudian ditarik, disuruh patah balik dan mereka bertanya, wahai Allah, kenapa kami diperlakukan begini? Jawab Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dulu kamu di atas muka dunia beramal bukan kerana aku, tetapi kerana orang lain. Tak kala kamu keseorangan, kamu membesarkan diri. Di saat kamu berhadapan dengan orang, kamu merendahkan diri ataupun duduk dalam keadaan tawaduk. Kamu hanya beramal kerana manusia semata-mata dan selalu mementingkan manusia semata-mata. Sebab itu kata Allah, firman Allah pada hari ini, hari kiamat ini, aku akan menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih. Di samping aku akan haramkan bagi kamu untuk menerima ganjaranku yang banyak ini yang aku telah pun tunjukkan kepada kamu nikmat-nikmat di dalam syurga. Siapa golongan ini? Golongan ini mereka yang melakukan ataupun yang bersifat dengan sifat riya, iaitulah syirik khafi. Dan datang seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang terselamat itu? Jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau tiada menipu Allah. Para sahabat bertanya lagi, bagaimanakah orang yang menipu Allah? Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau mengerjakan amalan yang diperintahkan kepadamu oleh Allah dan Rasulnya, namun engkau menunjukkan kepada selain Allah, yakni amalan yang tidak disampingi rasa ikhlas. Kemudian hendaklah engkau menjauhkan dirimu dari bersikap riak, yakni berpura-pura atau mempamerkan amalanmu kepada orang yang dilihatnya. Maka yang demikian termasuk di dalam syirik yang kekecil, dosa besar. Riak termasuk di dalam syirik yang kecil, hukumnya adalah dosa yang besar. Dosa besar ni tuan-tuan, kita kena minta taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dengan rahmatnya memperuntukkan kepada kita, sekiranya kita melakukan amalan-amalan kecil yang kita pernah dengar contohnya, seperti kita berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, mampu mencuci dosa kita, dosa-dosa kecil. Tapi dosa besar ni dia kena ada waktu yang khusus, kita kena bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat dan berwaspada tuan-tuan muslimin muslimat dan rahmatullah Allah, kerana apa? Inilah golongan yang di akhirat nanti mereka akan menyesal dengan penyesalan yang sangat besar, kerana mereka bersangka mereka melakukan amal kebaikan, tetapi rupanya amal kebaikan mereka itu sedikit pun tidak dipandang oleh Allah, malah jauh daripada ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kita nak menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak ni. Semua duk berkejar-kejar nak mengerjakan amalan-amalan soleh di dalam bulan Ramadan, kerana nak meraih ganjaran pahala yang besar di dalam bulan Ramadan. Tetapi di samping mereka mengejar, kita-kita mengejar
pahala yang disediakan, habuan yang disediakan di dalam bulan Ramadan, kita tidak bersedia untuk mengeluarkan ataupun mencuci diri kita daripada sifat riya. Ya, persediaan nak masuk Ramadan, tuan-tuan, kena ada, kena bersiap sedia. Ada orang dia berdebar-debar nak masuk Ramadan ni, takut, takut dia tak mampu untuk mengejar amal-amal soleh. Tidak ada keupayaan ataupun tak terdaya nak melakukan amal soleh. Takut ataupun berdebar bila masuk bulan Ramadan ini, dia akan dilanda dengan sifat rasa malas untuk beramal. Ya, sebab tu kita kena ada sedikit buat persediaan, tak lain dan tak bukan, tuan-tuan, ya, dengan menyuci hati kita, bersih bagi jadi ringan, insyaAllah. Jadi termasuk di dalam syirik yang kecil. Dan bahawa sesungguhnya orang yang mengamalkan riya itu nanti di hari kiamat akan dipanggil di hadapan semua lapisan makhluk dengan empat macam panggilan. Orang yang riya di atas muka dunia ni, akhirat nanti dia ada empat gelaran. Iaitu apa dia? Dia akan dipanggil dengan hai orang yang riya, itu yang pertama. Yang kedua, hai orang yang menipu. Yang kedua, yang ketiga, hai orang yang berdosa. Manakala yang keempat, hai orang yang rugi. Empat panggilan ini akan dipanggil kepada orang yang di atas muka dunia dia riya. Wahai orang yang riya, wahai orang yang menipu, wahai orang yang berdosa, wahai orang yang rugi. Ini panggilan kepada orang yang riya, tuan-tuan. Riya ni Allahu Akbar, takut. Bukan kata orang yang berharta diuji dengan riya. Orang yang tak berharta juga diuji dengan riya. Hari ini kita beramal, tuan-tuan, dengan sedikit kadang-kadang kita tengok orang tak beramal tetapi kita melakukan amalan tersebut pun kita boleh jadi riya. Ada orang dia terriak ataupun dia berasa riak dengan apa yang guru pernah mengajar dia di dalam kuliah. Guru pesan guru pesan sebelum, ya, selepas azan, untuk kita membaca doa selepas azan. Selepas la ilaha illallah tu, kita pun menyahut la ilaha illallah sebelum nak membaca doa Allahumma rabbaha sayyidak wa titamah. Ada guru pesan untuk kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab ini hadis yang sahih. Ya. Kita akan dapat habuan jalan untuk memasuk ke jannah ataupun syurga. Dalam ramai-ramai tiba-tiba kita seorang yang teringat untuk berselawat, yang lain tak berselawat. Dalam diri kita, kita pun akan kata, kita akan rasa riak sebab kita seorang yang berselawat, orang lain tak berselawat. Sedangkan benda tu bukan ada apa-apa pun, sikit sangat. Sikit sangat, tuan-tuan. Allah nak uji kita. Doa di antara azan dan iqamah, antara doa yang mustajab, amalan yang diperuntukkan kepada kita melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ramai yang tak buat, kita je yang buat. Tak kala tu kita akan rasa riak. Sebab tu riak ni bukan satu perkara yang susah nak melekat ataupun nak berjangkit, nak kena pada diri seseorang. Tidak ada syarat. Mungkin ada orang kata orang yang ada harta, ada orang yang pakat besar, orang yang duit banyak, ni mungkin depa riak dah. Kita-kita yang biasa-biasa ni pun terkadang akan kena dengan sifat-sifat riak ni. Awas, ya, dengan panggilan-panggilan hari kiamat nanti kepada orang yang riak. Ketika itu akan sia-sialah segala amalan kita dan hilang lenyaplah ganjaran kita, dan Allah akan berkata kepada orang itu, orang yang riak ini, tidak ada lagi ganjaran untukmu pada kami. Pergilah engkau dari sini dan mintalah balasanmu daripada orang yang engkau beramal kerananya. Hai orang yang menipu diri. Pernah setengah ahli hikmah
ataupun cendekiawan Islam, ditanya orang, siapakah orang yang ikhlas itu? Jom kita tengok tuan-tuan. Berdasarkan apa yang dititipkan di dalam kitab Al-Kabair ini, kata-kata seorang cendekiawan Islam, seorang hikmah, ahli hikmah, apakah ikhlas itu? Ikhlas, jawab al-ikhmah ini, orang yang ikhlas ialah orang yang menyembunyikan segala amal kebajikannya. Susah kan tuan-tuan nak sembunyi amal kebajikan? Kita letak macam ni. Sebab al-ikhmah ni kata macam ni. Dia kata, sembunyikan amal kebajikanmu sebagaimana kamu menyembunyikan keburukan diri kamu. Kalau macam ni, insyaAllah kita boleh cuba ke arah. Kita tahu kita ada kelemahan. Kita tahu kita ada sedikit aib yang kadang-kadang kita susah nak tinggal. Yeah? Dan kita usaha sedaya upaya untuk menyembunyikan segala pekerjaan ataupun keburukan kita. Dan macam mana kita usaha nak menyembunyikan pekerjaan keburukan kita tu, kita cuba juga menyembunyikan kebaikan kita. Sebab tu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila tiba orang memuji kita, mungkin saya pernah berpesan, orang puji kita dengan kebaikan kita, yang mana Rasulullah mengajar kita bila kita terima pujian itu dengan satu doa, ya Allah, jadikanlah pujian ini benar-benar ada pada diri aku, dan ya Allah, aku bersyukur kepadamu selama mana engkau telah menutup keaibanku. Kadang-kadang apa yang dipuji oleh orang kepada kita, sebenarnya tak ada pun benda tu kat kita. Cuma ada ketika tu je kita saja nak tunjuk-tunjuk. Tapi kita mohon, ya Allah, benarkanlah apa yang dipuji oleh orang itu ke atas aku, dan kita mohon agar ianya, kalau ada, ianya berkekalan, istiqamah. Dan kita bersyukur selama mana Allah menutup keaiban kita. Yang kadang-kadang kita buat, mungkin dulu dan kini dan akan datang, tetapi Allah tutup dosa-dosa kita yang lepas, Allah tak keluarkan, Allah tak cerita pun dulu sak rahim ni macam mana, buruk dia macam mana, Allah tutup. Kita-kita tuan-tuan yang ada ni pun, mungkin kita dulu ada terbuat salah kita dengan orang dan mungkin dengan Allah, yang ada orang tahu, tetapi Allah tu tutup. Sebab tu kita kena banyak-banyak bersyukur. Dan bila kita ingat yang ni, insyaAllah kita akan cuba sembunyi kebaikan kita sebaik mungkin, insyaAllah. Itu kata ahli hikmah, tanda seseorang itu ikhlas. Allahu Akbar, tuan-tuan. Masing-masing berusaha ke arah diri yang bercakap ni pun sama, bukan senang nak cakap ikhlas mukhlisina lahuddin, cukup senang, tetapi nak mempraktikkan ikhlas tu, bukan senang. Dan yang lain pula, di antara lain kata-kata ahli hikmah, apakah kemuncak sifat ikhlas itu? Jawabnya, engkau tidak menyukai sama sekali pujian orang terhadap dirimu. Ini puncak ikhlas. Tapi tak suka tu bukan kata nanti dia marah bila puji dia. Dia bukan kata dia bila dia tak suka tu dia marah. Tetapi dia cuba mengawal diri dia daripada terima sebulat-bulat pujian orang. Ataupun bila diterima puji daripada orang itu, di dalam hati dia mungkin dia akan berkata, ya Allah, kenapalah hadirkan orang untuk puji. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini kemuncak ikhlas. Sebab tu kadang-kadang setengah alim ulama tu, dia cuba
lari daripada dipuji orang. Ya. Okay. Dulu kita nak dapat pujian susah sebab kita tak tahu orang puji kita ataupun tidak. Hari ini bila di-sharekan, contohnya para asatizah lah, ustaz-ustaz, saya bercakap atas kapasiti diri saya sendiri, ustaz-ustaz yang hebat, bila orang share ceramah mereka akan ada komen-komen netizen di bawah. Komen-komen tu menjurus ke arah pujian. Ustaz ni bagus, terbaik ustaz. Benda-benda tu kadang-kadang tuan-tuan bukan senang kita nak olah, nak kawal tuan punya badan diri tu untuk mencapai tahap ikhlas yang sebenar. Ni semua ujian, ujian akhir zaman. Lagi hujung lagi kuat apa ni dia punya ujian dia berbanding dengan dulu. Ya. Sama juga dengan mana-mana ulama' pun tuan-tuan. Dulu tuan-tuan tak pernah kenal pun ulama'-ulama' di Universiti Al-Azhar. Hari ini mereka terpampang di dalam media-media sosial, malah dibawa masuk ke Malaysia dan sebagainya. Itu satu perkara yang baik. Daripada kita tak pernah kenal, tetapi kita boleh kenal ulama'-ulama' daripada Universiti Al-Azhar yang baru ni datang di Malaysia, ya, yang mana pernah, yang lepasan Al-Azhar, yang pernah belajar dengan beliau. Namun satu segi lagi, diri dia sendiri pun mungkin teruji, diduga, ya, bila orang meraikan. Ulama-ulama sekarang tak macam dulu, hari ini orang rai hebat-hebat, jadi dugaannya lagi tinggi. Ini saya bercakap atas kapasiti asatizah, para pendakwah dan sebagainya. Maknanya kita ni tak terlari tuan-tuan, tak tersuci, ya, tak sunyi daripada riak ni. Setiap waktu dan ketika ada je riak, kita akan diuji. Dan ingat, riak ini adalah syirik yang kecil, ianya termasuk di dalam dosa yang besar. Itu saja yang kena kita ingat, yang mana kita kena usaha untuk tidak ada riak di dalam diri kita. Waktu kita bekerja, waktu kita beramal, waktu kita solat dan sebagainya. Mudah-mudahan. Ya. Berkata Al-Fudail bin Iyad rahimahumullah ta'ala, meninggalkan amal kerana takut dilihat oleh orang adalah riak. Sedang beramal kebaikan kerana mengharapkan kepujian orang adalah syirik. Tetapi yang ikhlas itu ialah mengharapkan Allah agar menyelamatkanmu dari kedua-dua cara di atas. Allah tuan-tuan, ya. Ini antara kata-kata ahli sufi tasawuf. Ya, yang mana Syekh Al-Fudail bin Iyad ni tuan-tuan. Di sini ada nota kaki dia menceritakan tentang siapa ulama, ya, Fudail bin Iyad ni. Sebab apa? Mungkin boleh bagi motivasi kepada tuan-tuan yang hadir tu. Kerana dia bukan asal daripada seorang ustaz. Kalau dulu ada satu cerita, tuan-tuan, dia juga bukan seorang daripada ustaz, dia seorang daripada penggali kubur sahaja. Allah tunjukkan dia kebesaran orang yang menuntut ilmu dan orang yang menolong orang menuntut ilmu. Suasana di dalam kubur tu, pernah dengar cerita? Kan? Cerita ni sungguh sangat menyayat hati. Dia seorang penggali kubur, dan bila dia nak gali kubur, datang seorang perempuan minta dia tolong gali kubur. Yang datang tolong uruskan jenazah pun tak ramai. Jadi bila tak ramai, perspektif kita kata orang ni mungkin tak baiklah, ya, dengan orang ni tak buat baik. Tapi tuan-tuan, bila dia menggalikan kubur, jenazah masuk kubur, sekelip mata ada dua orang bernaik apa ni, berkuda, ambil jenazah tu langsung bawa hilang. Sampai timbul tanda tanya dalam diri yang menggali kubur ni, siapakah orang ni? Ya.
Datang pula kali kedua abang kepada jenazah ni. Perempuan ni main minta tolong. Keadaan yang sama berlaku, tak ramai yang tolong. Berlaku yang sama juga, datang dorang berkuda ambil jenazah ni dah hilang. Dengan cahaya yang cantik, bau yang wangi. Baru dia terlintas nak tanya kepada mak jenazah dorang ni. Rupanya seorang tu adalah yang menuntut ilmu, dan abang dia pula bekerja keras untuk cari duit dan nak menyara adik dia untuk menuntut ilmu. Dua-dua adalah kena mengena dengan ilmu. Disebabkan motivasi tu, dan dia tengok, dia tengok tu sampai dia pingsan, tuan. Sebab yang hadir datang berkuda itu adalah malaikat. Perkara ni berlaku di Syria, di Damsyik. Akhirnya dia pun pergi balik kampung, jumpa tu imam masjid dia. Dia kata, mulai hari ni aku nak menuntut ilmu. Ketika itu umur dia dah pun 40. Akhirnya dia menjadi seorang ulama yang terkenal, tuan-tuan. Dan keturunan dia semua jadi ulama di Syria. Nak bagi tahu kita ni, tuan-tuan, tak semestinya bermula daripada tadika Islam untuk jadi ulama. Contoh di Malaysia ni, Al-Fadhil Ustaz Zahid Rosli, yang masyhur dan tuan-tuan kenal. Dia bukan tadika Islam, dia bukan sekolah hafiz, bukan ma'at hafiz, tuan-tuan. Selepas SPM dah kerja, baru dia ada nak mengaji pun. Fudail bin Iyad ni, tuan-tuan, siapa dia? Dia ni Sayyid Al-Fudail bin Iyad bin Mas'ud, dari suku Tamim Yarmuk, bergelar Abu Ali, tok guru di Haram Makki Tanah Suci Mekah, dan salah seorang antara abid yang saleh, orang kepercayaan dalam hadis. Ramai murid yang belajar kepadanya, di antara mereka adalah imam yang kita bermazhab sendiri, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sendiri. Dan dia dilahirkan di Samarkand di Kazakhstan, ya, tahun 105 Hijriah. Ya, hujung-hujung ni baru kita tahu lah. Bila alhamdulillah, bila ada package apa Islam buat pergi ke Balkan, Croatia, ya, Kazakhstan. Rupanya ramai ulama yang lahir daripada sana. Antaranya ni, Al-Fudail bin Iyad, dia ahli tasawuf, tuan-tuan. Ahli tasawuf ni ramai lahir daripada Samarkand dan juga muhadis yang memegang hadis. Antaranya juga pengarang kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Lais As-Samarkand. Makamnya masih ada di Samarkand. Siapa yang buat lawatan ni, yang dia ambil package pergi Balkan apa semua tu, akan pergi insyaAllah. Dan dibesarkan di Abyad, dia memasuki di kota Kufah di Baghdad setelah dewasa. Padahal asalnya daripada kota itu, kemudian dia menetap di Makkah Al-Mukarramah dan wafat pada tahun 187 Hijriah, yang lebih kurang umur 80 lebih. Moga-moga Allah merahmatinya. Dan saya tambah sikit, saya dengar ceramah daripada almarhum Syekh Said Ramadan Al-Buti, mufti negeri Syria, yang marhum di dalam masjid ketika dia mengajar di bom. Dia selalu menukilkan Syekh almarhum Syekh Said Ramadan Al-Buti ni, dia selalu menukilkan kata-kata Al-Fudail bin Iyad ni. Rupanya, tuan-tuan, Al-Fudail bin Iyad ni sebelum dia menuntut ilmu di Mekah, Makkatul Mukarramah, dia ni seorang polis yang tegas. Seorang polis yang tegas. Kerja dia jaga keamanan. Tu yang saya kata nak bagi motivasi kepada tuan-tuan. Siapa pun kita kerja, tak mustahil tuan-tuan setiap hari bulan ni, yang ada di depan saya ni, menjadi seorang tokoh ulama yang lebih hebat. Allah punya hidayah, Allah nak bagi, Allah nak pilih, tak mustahil. Yang jadi ulama betul-betul lah, jangan pula jadi pergi mengaji sekejap kan, lepas tu dah nak mengajar dan sebagainya, itu
Tak boleh lah, kan? Yang jadi ulama yang sebenar. Dan ini boleh dikenal pasti seperti Syekh Al-Fadhil bin Iyad rahimahumullah ta'ala, seorang polis ya, berazam menuntut ilmu di Mekah Al-Mukarramah. Apa kata-kata dia tuan-tuan? Meninggalkan amal, kita tak mau sembahyang, kita tak mau terawih, kita tak mau tadarus, kerana kononnya takut dilihat oleh orang. Sebenarnya itu adalah riya dalam ni tuan-tuan ya. Ada tak orang macam ni? Ada. Aku tak mau habis solat kat masjid, tak mau duduk depan-depan dia ya, saf depan ni. Sekejap orang kata aku riya pula. Nabi SAW bersabda ya, saf depan ni tuan-tuan, kalau kita tahu ganjaran dia ni, mafhum hadis, kalau kita tahu ganjaran dia, pasti kita akan mendatangi saf depan ni walaupun dalam keadaan kita habwa, dalam keadaan merangkak-rangkak. Dengan adab lah ya, jangan nak melanggar orang yang punya, nak meduk saf depan ya. Rebut, kena rebut, maknanya kena rebut. Tapi ada orang dia kata tak apalah, bagi orang pergi dulu lah, sehari pergi orang kata apa pula kan, riak. Ini yang dimaksudkan oleh Al-Fadhil bin Iyad. Saat mana kita meninggalkan amal soleh, tetapi kerana apa? Kerana kononnya takut dilihat orang, kita nak baca Quran, tak ada ke tempat-tempat yang apa, yang tersokok sikit, sehari orang nampak aku baca Quran, kan orang kata aku riya. Sebenarnya time itulah kita sebenarnya dah riya. Kita boleh je nak solat sunat depan orang, nak baca Quran depan orang, kena jaga hati. Pucuk pangkal dia adalah hati. Sebaliknya kalau kita buat kebaikan, kita mai cari saf depan, tetapi kerana mengharapkan pujian orang, orang kata dia ni tak pernah miss saf depan ya, terpulih jadi syirik. Ini satu benda yang ya, berat lah tuan-tuan ya, bukan senang. Alhamdulillah kita berkongsi tajuk ni di dalam perjalanan kita nak menuju masuk bulan Ramadhan, agar Ramadhan kita tidak menjadi sia-sia ya, bertadarus. Kita nak raih semua ni ya tuan-tuan, sebab tu kita kena sentiasa berhati-hati dengan penyakit riya ni. Kenangkan apa yang dikatakan oleh beberapa orang ahli hikmah di dalam kitab Kabair, dan juga apa yang telah dititipkan oleh Al-Fadhil bin Iyad. Kesimpulan daripada tajuk ini tuan-tuan, akhirnya ya, kita nak tutup. Dosa syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain adalah dosa yang berat, seperti mana yang saya selalu bagi tahu sepanjang pengajian kita tentang kitab ataupun bab ini, yang oleh kerana terlalu beratnya dalam pandangan Allah sehingga dia tidak akan terampun lagi, sebab orang yang mensyirikkan Allah itu sebenarnya telah menduakan Tuhannya dan telah membelakangkannya segala macam nikmat dan kurnia suatu hidupnya di dunia ini. Ya, tuan-tuan ya. Doa apa ni, dosa syirik ni bukan main-main. Ya, kalau kita tak bertaubat, maka tidak akan terampun dosa itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sewajarnya kita kena kenang nikmat yang Allah bagi kat kita. Macam-macam nikmat yang tidak terhitung, seperti mana yang Allah berfirman di dalam Al-Quran. Sekiranya kita wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita nak menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak mampu untuk menghitung. Ya. Lantaran itu pula Allah Ta'ala telah menegaskan bahawa semua dosa manusia itu diharapkan untuk dapat diampunkan oleh Allah jika dia mahu, kecuali dosa syirik sahaja. Maka dia adalah satu-satunya dosa yang tidak akan terampun melainkan dengan taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah banyak menghuraikan dari hal perkara syirik ini, maka hendaklah kita berwaspada supaya kita tidak membuat sesuatu yang boleh menarik kita kepada dosa syirik setelah kita mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala dalam agama kita yang suci ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi itulah kesimpulan daripada tajuk bab yang pertama di dalam kitab Al-Kabair, iaitu dosa besar yang pertama yang dipilih oleh Imam Az-Zahabi. Mungkin ada kena-mengena bila setengah-setengah guru yang saya mengaji, kenapa setengah ulama memilih tajuk sekian-sekian. Contohnya di dalam kitab hadis 40 yang kita mengaji di sini minggu pertama dan minggu ketiga bersama dengan Dr. Hafiz Mahidin. Saya juga mengajak kitab tu, tapi saya mengajak secara hadis, bukan dari secara syariah ataupun fiqh kontemporari. Kenapa dimulakan Imam An-Nawawi rahimahumullah ta'ala dengan innamal a'malu binniyat? Sebab kita nak mengaji walaupun 40 hadis, tuan-tuan, niat kita kena jelas. Sebabnya kita nak mengaji itu bukan cerita dongeng, bukan cerita kata-kata ulama yang mungkin ada juga buat dosa dan salah, ataupun kita-kita ni yang buat dosa dan salah, tok-tok guru dan sebagainya. Tetapi ianya adalah kata, perbuatan dan juga ikrar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Tu kena ingat. Tak boleh nak nafikan sikit pun. Tidak boleh ada sikit pun syak dan wasangka ke atas apa yang kita belajar. Sebab itu dimulakan dengan innamal a'malu binniyat. Begitu juga kitab Kabair ni dimulakan dengan syirik. Sebab kita kena hati-hati nak mengaji ni pun. Jangan terselit di dalam diri kita syirik yang khafi itu, iaitu perasaan riak. Menuntut ilmu kerana riak dan sebagainya. Dan panjangkan riak ini dalam amalan-amalan, bagi kita sentiasa berwaspada untuk kita mendapat ataupun meraih ganjaran yang sebenar-benarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita dapat yang solid, tak kena tapih lagi dah. Maknanya bila Allah terima amalan kita daripada malaikat itu, tak tapih dah, solid kita dapat. Sebab kita suci daripada riak, ikhlas semata-mata kerana Allah. Kita tak mau amalan kita bila ditapis, tuan-tuan. Tak ada pun pati yang turun. Semuanya sampah yang terlekat. Akhirnya dibuang macam tu saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak dapat ganjaran apa pun daripada Allah. Kerana apa? Kerana tidak ada ikhlas. Jadi habis bab apa ni, syirik yang kita faham, mudah-mudahan kebetulan kita nak memasuki bulan Ramadan, banyak amalan yang kita nak lakukan. Kalau kita gelis ni tuan-tuan, puasa tu dah memang kefarduan di dalam bulan Ramadan, yang kita nak kejar apa dia? Baca Quran 30 juzuk, kita nak kejar lagi solat-solat sunat, nak kejar lagi infak, tuan-tuan. Paling kurang kita nak ambil slot berbuka puasa. Sebab ada golongan di antara kita ni, tuan-tuan, yang syurga duk tunggu kita, duk rindu dengan kita. Dan ia ada kena mengena dengan bulan Ramadan. Hadis Nabi yang sahih, Nabi kata al-jannah mushtaqun. Syurga dia rindu kepada li arba'atin nafar, empat orang ni. Siapa? Yang pertama, dia baca Quran dengan elok. Jadi kita nak bertadarus ni, tuan-tuan, pastikan baca elok-elok. Jangan kuantiti yang kita kejarkan. Jangan nak pulun kita khatam 30 juzuk sampai kita tak peduli tentang hukum-hukum tajwid dan sebagainya. Yang kedua, Nabi kata hifzul lisan. Ini juga ada kena mengena dengan puasa. Jaga mulut.
bulan puasa ni kalau tak boleh nak cakap benda-benda yang baik, diam je tuan-tuan, agar puasa kita tak tercela, tak tercemar, dan kita juga jadi orang yang dirindui oleh syurga. Yang ketiga, mut'imut ta'am, orang yang suka bagi makan orang. Ini bukan khusus bulan puasa tuan-tuan. Hadis ni umum. Orang yang suka bagi makan hari Jumaat ke, subuh ke, kuliah subuh ke, kuliah maghrib ke, ustaz, Tuan Nazir, saya nak sponsor kuliah subuh setiap hari Sabtu dan Ahad di Masjid Kota Kemuning. Dia termasuk dalam mut'imut ta'am dan dia termasuk syurga merindui dia. Dan empat orang ini Nabi kata mesti kena buat empat-empat tak? Salah satu. Kalau kita salah satu, insya-Allah kita akan termasuk yang dirindui syurga. Dan kebetulan bulan Ramadan, mut'imut ta'am ini tuan-tuan join mana-mana tempat yang offer tuan-tuan untuk menaja buka puasa. Tak boleh bagi duit, kita masak sendiri. Tak boleh masak sendiri, tolong cari orang untuk menaja. Sebab orang yang dia menyediakan jalan untuk orang buat amal soleh, pahalanya sama dengan orang yang buat soleh itu. Kita tolong cari. Eh, siapa nak taja dekat Masjid Kota Kemuning? Siapa nak taja kat Tahfiz Syifa' saya? Promote sikit kan, saya pun buka juga tajaan untuk siapa yang nak menaja berbuka puasa di Tahfiz saya, yeah? Siapa nak menaja di surau, di mana-mana tempat, silakan tuan-tuan. Di Masjid Kota Kemuning kita buka sekarang ni slot paling rendah 150, betul kan, 150 individu, sila berurusan dengan Tuan Siak. Kalau sebelum ni tengok, wih, besarnya 1,100 kan. Sekarang ni 150, kita akan kumpulkan orang. Cukup 7 orang, cukuplah satu hari, satu malam. Dekat Tahfiz saya, satu slot, 700. Berbuka dan sahur. Tak boleh, kumpul orang juga. Ataupun beberapa amount, kita tak kisah. Eh, kalau nak menaja satu malam, 700. Nak bagi tahu, jangan terlepas peluang ni. Yeah? Peluang untuk mut'imut ta'am di dalam bulan Ramadan dan selepas bulan Ramadan. Akhir sekali, orang yang keempat, sah-sah orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Orang yang berpuasa bulan Ramadan ini dirindui oleh syurga dengan syarat yang berpuasa imanan wahtisaman. Amal ni tuan-tuan, amal semayang ke, puasa ke, baca Quran, semuanya ada syarat. Selepas kita melepasi syarat tu, insyaAllah kita akan dapat pahala yang solid. Kalau kita tak lepas syarat tu, kita tak akan dapat pahala yang solid. Ya, sebab tu Islam ni mudah. Ya, tetapi jangan kita ambil mudah. Islam ni mudah aja nak semayang, nak berpuasa. Tetapi kalau kita terlalu ambil mudah, kita akan tergelincir. Ya, maka kita kena berhati-hati juga insya-Allah. Jadi tuan-tuan jangan lepaskan peluang, ya. Kerana kita dipilih, mudah-mudahanlah beberapa hari ini mudah-mudahan kita terpilih untuk memasuki bulan Ramadan insya-Allah, ya. Maka listkan apa yang kita nak buat. Jangan tak list, nanti tuan-tuan terlepas. Kita ni faktor umur 50 60 ni lupa tuan-tuan. Ya, senang lupa. Yang tak lupa, orang yang berilmu, yang hafal Quran, ulama-ulama. Ya? Kita-kita ni tak lari daripada lupa. Listkan dalam phone. Aku nak buat ni. Aku nak sponsor tajaan makan. Aku nak baca Quran. Kalau perlu buat alam, buatlah alam. Agar kita tidak terlepas. Ya, apa yang telah disediakan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Insya-Allah taala. Jadi sekadar untuk pagi ini, moga-moga apa yang kita kongsikan pada pagi ini, ya, ianya bermanfaat pada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, apa segala yang kami belajar pada pagi ini, ya Allah, jadikanlah ia ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, dan orang-orang yang dekat dengan kami, ya Allah.
Ya Allah, sesungguhnya kami tidak mampu untuk mengingati segala ilmu yang kami pelajari. Di saat kami memerlukan ilmu ini, Ya Allah, maka Engkau kembalikanlah kepada kami, Ya Allah. Permudahkanlah bagi kami untuk beramal dengan ilmu yang kami pelajari. Ya Allah, kunilah dosa kami pada pagi ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami untuk kami menemui bulan Ramadan Al-Mubarak. Allahumma rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizi ghafar ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada tuan-tuan yang hadir pada pagi ini, kita ada rezeki untuk bersarapan bersama-sama, insyaAllah. Persilakan.